Satu sebab Ayu Ting-Ting buru-buru lamaran di kuak ayah Letu TNI Fardana. Pantas Boy William lepas. Terungkap satu penyebab penyanyi dangdut Ayu Ting-Ting buru-buru lamaran dengan Letu TNI Muhammad Fardana. Calon mertua Ayu Ting-Ting Darsi akhirnya mengungkap fakta terkait calon istri bagi anaknya itu. Ini menjadi penanda mengapa Ayu Ting-Ting melepas Boy William yang memiliki hasrat untuk segera menikah. Diketahui, hubungan asmara Ayu Ting-Ting dan Muhammad Fardana kian mencuri perhatian publik. Usai sang artis mengumumkan telah melangsungkan acara lamaran. Kini ayah Muhammad Fardana pun akhirnya ikut buka suara soal pertunangan anaknya dengan Ayu Ting-Ting. Hal ini dilihat dari video yang diunggah oleh salah satu akun TikTok calon mertua Ayu Ting-Ting memberikan tanggapannya. Calon besan Umi Kalsum ini pun membeberkan sifat Ayu Ting-Ting yang belum diketahui banyak orang. Ia mengungkapkan juga calon menantunya itu tak ingin berpacaran dan ingin langsung menikah. Ayu ini orangnya nggak mau pacaran, langsung istilah mau ngelamar, ungkap ayah Muhammad Fardana di Lasir Rabu 14 Februari 2024. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa tugasnya hanya mengenal sosok wanita kepada sang anak. Untuk urusan asmara sang anak, ia mengaku tak ingin ikut campur dan menyerahkan segala keputusan kepada Dana. Usai kabar pertunangan Dana dan Ayu muncul ke publik, Darsi akhirnya menyebut banyak kerabat yang menghubunginya untuk memastikan kebenaran kabar tersebut. Untuk kapan acara pernikahan keduanya berlangsung, kedua belah pihak belum membeberkan ke publik. Meski begitu, Ayu Ting-Ting ramai didoakan agar rencana pernikahannya bisa berjalan dengan lancar.